Pemirsa, SMP Muhammadiyah 3 Waru Sidoarjo diguncangkan oleh penemuan sebuah bungkusan kresek hitam yang diduga berisi bom rakitan. Bungkusan itu ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan yang sedang menyapu ruangan kantin. Waktu saya nyapu, tiba-tiba mak berdunduk, ada bungkusan kresek hitam di atas lantai. Dan saya takut kalau isinya bom. Saat ini semua tim ahli, para pakar, intelektual, tokoh agama sudah berkumpul di lokasi penemuan bom. Stop. Kita harus selalu siaga satu terhadap segala bentuk terorisme di negeri ini. Ini karena seseorang tidak mampu mengelola dikotomi dan akan menghabiskan sumber dayanya dengan sia-sia. Dalam persepsi psikologis, ini adalah wacana kekerasan yang jadi asupan keseharian. Nah, apalagi datangnya dalam bentuk visual. Jangan-jangan ini isinya martabak. Stop! Anda jangan gegabah. Ini semua ada SOP-nya. Atau jangan-jangan Anda ingin menghancurkan semua orang yang ada di sini. Masya Allah, Anda jangan menuduh sembarangan seperti itu. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Saya tidak merasa menuduh Anda. Saya hanya ingin berusaha selalu waspada dan menjaga negeri ini dari serangan oknum-oknum yang bertopeng agama. Tapi pernyataan Anda tadi justru membangun persepsi psikologis masyarakat terhadap suatu agama. Sudahlah Bapak Ibu, kita sebagai ahli, pakar, dan kaum intelek harus cermat mengkaji dan menganalisis setiap temuan dan persoalan sehingga bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis.